Dan beliau juga bersabda, Ahabbul asma'ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya kalau ada teman kita punya nama Abdullah dan Abdurrahman, panggil dengan panggilan mulia ini, wahai Abdullah, wahai Abdurrahman. Jangan dipanggil Dul, apalagi dipanggil Rahman. Itu kan nama Allah, bukan nama dia. Ini salah besar. Rahman itu nama khusus bagi Allah, gak boleh kita namakan untuk makhluk. Panggil Abdurrahman, Abdul Wahab. Al-Wahab itu nama Allah. Ada orang bernama Abdul Wahab, jangan dipanggil Wahab. Apalagi mau menjelek-jelekkan orang lalu diberi julukan Wahabi. Ini enggak hormat kepada Allah. Itu kan nama Allah. Kalau kita mau memuliakan orang lalu kita nisbatkan kepada Allah sebagai hamba Allah, itu bagus. Tapi ini mau menghina orang, mau menjelek-jelekkan orang, tapi kemudian dia ambil nama Allah lalu ditambah huruf ya, namanya ya'un nisbah. Ya untuk menisbatkan. Lalu mereka sebut Wahabi. Ini enggak hormat kepada Allah. Kalau mereka paham itu nama Allah, Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi.